pemeriksaan rumah sakit jiwa bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan. Ricky Rahman, 27 tahun, pemuda Kabupaten Kerinci, Jambi, yang membunuh ibu kandungnya Riani, 47 tahun, diduga mengalami gangguan jiwa. Dengan pemeriksaan rumah sakit jiwa, bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan. Jadi, jangan berat hati ataupun memang sesuai prosedur yang ada, tidak harus menutup perkara tersebut. Bahwa orang yang tidak waras sesuai dengan undang-undang tidak bisa ditindak. Mujib Kapolres Kerinci mengatakan pembunuhan itu dilakukan di rumahnya di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi sekitar pukul 3 WIB pada Senin 27 Mei 2024. Pelaku menghabisi nyawa ibunya dengan cara memukulkan mengenakan kayu balok di bahagian kepala. Demikian, Loro TV mengabarkan dari Kota Sungai Penuh, Jambi.